lintas kejam makan hidup di tengah-tengah rumah besar Indonesia. Apa yang kami lakukan ini sebagai bagian dari ekspresi, kami sebagai bagian dari keseluruhan, bagian integral dari keseluruhan komponen bangsa ini. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami isi hati-Mu, nalar dan rasa kami, kami taklukkan sebetulnya di bawah otoritas Tuhan. Ambillah lalu menit-menit ke depan, bentangkanlah kebenaran-Mu di antara kami, dan biarkanlah dalam segala kenyataan kesederhanaan kami, kenyataan keberadaan kami, kami dapat berjumpa dengan Tuhan manakala firman-Mu disebarkan. Sehingga mereka akhirnya tidak mampu mewujudkan keadilan dan kehidupan yang damai. Dan dalam Yesaya juga kita dapat menemukan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, biarkanlah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda.